Dan dia rasa segan kot. Ish, aku main tengah-tengah kuliah apa. Dia pergi duduk belakang sikit. Nampak tak? Hak yang tu lebih berkesan cara pendidikan dia. Sebab tu anak-anak tuan-tuan sama macam anak-anak saya. Kalau tuan-tuan nak abang dekat dia kata tajam, kata benda tak boleh apa semua, bagi mereka rasa, bagi mereka pegang. Benda ni panas, suruh dia pegang. Dia tak melecung, benda duduk kat cawan panas. Suruh dia pegang, rasa panas. Nampak panas. Bagi pendidikan lagu tu, bagi dia tahu. Kalau kita jerekah je kata, panas, tu suruh duduk pegang. Dia duduk jadi bengong serupa tu juga. Saat lagi dia main pegang balik. Dia jadi lagu tu. So education cara dia dengan cara bagi dia rasa terus benda lagu tu. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم هاي orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana telah memberikan kurnianya yang cukup besar bagi kita semua bila mana dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, khususnya kita semua pada hari ini. Kerana kalau ambil cara hidup kita dengan pergi kerja balik kerja, tak semua orang waktu maghrib boleh berjemaah. Hari ini Allah pilih, alhamdulillah, selesai. Syukur ke Allah Ta'ala banyak-banyak. Yang saya raikan tuan-tuan, puan-puan, ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Sebelum saya mula, saya minta izin saya jemput tuan-tuan semua mai duduk rapat-rapat dekat-dekat. Baru seronok nak cerita, nak mengaji. Meh, tak apa. Take your time. Ambil duduk elok-elok. Mengaji betul-betul. Sebab baru-baru ni dalam khutbah Jumaat di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, kuis, Tok Khatib ada baca satu hadis. Saya catat yang baca Fadilatul Ustaz, Ustaz Imran Kamal Basah. Dia salah seorang, beliau adalah salah seorang pensyarah Jabatan Tahfiz di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, kuis, antara orang yang diberikan Allah kemuliaannya dengan melazimi guru kita yang kita hormati, iaitu Fadilatul Ustaz Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din. Ini memang antara orang kanan Datuk Harun.
saya biasa tengok Ustaz Imran antara yang takjubnya mengubat orang. Biasa satu sekali budak kami kena rasuk. Saya pun tak tahu lah ni, dia jadi rasuk pula depan bilik saya. Aku ni dah lah penakut. Sebab tu tak pernah ambil darah syifa' eh. Seriau. Pasal dia berkata, Ustaz, siapa yang ambil darah syifa' mula-mula nanti dia kena uji tu. Makhluk tu duk main kacau. Aku seriau lah. Kena pula itu member saya seorang. Ni pengalaman masing-masing lah no. Sini ada siapa darah syifa'? Ada? Ha, kalau ada, kalau saya cerita bohong, beritahu lah kita bohong. Tapi insyaAllah lah cerita betul eh. Member saya seorang tu masuk darul syifa' awal-awal. Dia adalah dia punya dipanggil wirid-wirid harian dia kan. Bacaan asas 10 bacaan asas pertama, kedua, ketiga tu kan. Sat lagi mula dia baca yang saya ingat dulu masa hak buku panjang. Saya hafal bacaan asas tu semua hafal. Dia mula dengan surah Fatihah lagi dengan ayat kursi, lepas tu saya kita baca apa ya bari'u ya bari'u ya bari'u kafha ya ain sad hamim ain sin qaf. Lepas tu saya baca selawat syifa, saya lagi baca pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, dan baca yang tu apa tu, baca pula Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Dia ada wirid-wirid. Jadi dia kena amal. Benda ni dia kira amal. Tuan guru tak usah kira lah, pengasas ni kira amalan dia, kira kemah dah lah. Hak budak-budak ni duk pergi wirik-wirik tu, termasuklah kawan saya Zohan. Dia cerita ni, dia kata, Ustaz, oi, aku hari tu satu malam aku baca wirik tu, aku duk baca-baca kat tepi kati aku. Tengah aku duk wirik-wirik seorang, pukul berapa lah, dia kata, pukul 12 ke pukul berapa malam duk wirik seorang-seorang tu kan. Lepas tu saya dengar orang panggil nama dia, kita buah nama siapa? Tak usah buah nama sebenar lah. Ali bukan nama sebenar, tapi member aku ada nama Ali juga. Buh nama lain. Tabuh nama apa? Wahid. Wahid susah agak lah. Wahid, okey. Wahid jarang lah ada kawan orang Wahid. Dia tengah duduk baca, dia tengok panggil. Wahid. Tengok orang panggil. Dia kata, aku dengar nama aku orang panggil. Aku pimpi buka tingkap, Ustaz. Tengok tak ada apa. Lepas tu apa? Saya ingat silap dengar pun. Duduk baca ni. Wahid, nak dengar orang panggil aku tu. Aku buka kali kedua, Ustaz, tak ada siapa, aku terjun masuk dalam selimut, bungkus sampai ke subuh tu. Bila duk cerita lagu tu kat saya, saya pun bukanlah aku, aku tak ambil dah lah kata. Aku sayau juga kata. Jadi Ustaz Imran ni biasa sekali budak seorang perempuan tu kena rasuk depan bilik kita. Kita ni bila kena rasuk depan bilik kita, Fiz, budak tu kena, dia berkata, Ustaz, dia pun main bilik Ustaz yang paling dekat lah. Ustaz ni ya. Ustaz ni budak kita kena rasuk. Allah, aku ni nak tengok, nak jadi hero tak jadi hero. Orang Pinang rugilah nak kita ni tak jadi hero ni, Hindustan ni. Kita pun pergi tengok budak tu duk huak kata, ish, macam nilah aku tak pandai. Yang penting jaga aurat dia, bawa dia pergi masuk bilik sebelah. Bilik sebelah tu sekarang bertukar jadi bilik pusat pengajian siswa Zah PPS. Pusat pengajian siswa Zah. Duduk bilik tu. Masa tu sebelum tu bilik apa tau sebelum tu, jabat apa tau saya tak ingat lah. Bawa dia masuk bilik tu, budak tu tok tu. Uak-uak saya pun pi duduk kat kepala budak tu, tu baca ayat kursi. Baca-baca ayat kursi, baca-baca ayat kursi tu. So dia kata, kakak ikut ustaz baca yang baca Allahu la ilaha. Budak tu nak baca-baca-baca. Duduk satu kira baca-baca-baca lebih kurang rezeki Allah Taala jadi. Budak tu jadi elok pula, tiba-tiba elok apa semua tak puas. Bila dia elok, saya pun belah lah, dah elok aku belah lah. Hakim dah duduk main kat aku apa semua, saya pergi toilet, saya pergi ambil uduk. Rupanya budak tu dia buka-buka mata tu dia, dia duduk kata ada depan dia. Hero kita main lah, Ustaz Imran. Ustaz Imran main depan dia, baca sikit apa ke korang ni, tarik tau sini lah. Pup, tarik, rebah budak tu, pengsan elok, esok jadi bagus. Aku punya jerit baca ayat kursi, dia tarik tau sini saja hilang. Tak guna betul. Tu beza orang amal dengan orang tak amal lah. Tak pandai, kita takut dengan dia. Mana kita nak tahu. Jadi saya mendoakan tuan-tuan nasihat, kita tak takut dengan makhluk tu, tapi takut juga lah sikit.
Khair. Ha, tu Ustaz Imran dia buat apa? Dia baca khutbah hari Jumaat baru ni. Dalam khutbah dia, dia baca satu hadis. Hadis ni bunyi dia lagu ni. Mafhum dia. Dia kata, suatu hari Nabi bagi kuliah. Tak ada lah, dalam ni saya tak tulis. Saya hafal je. Suatu hari Nabi bagi kuliah. Dalam kitab Syekh Nuruddin ada hadis ni. Bila Nabi bagi kuliah, Nabi duk bagi ceramah, kita kata lagu tu, dekat-dekat Nabi duk bagi ceramah tu, masuk orang, para sahabat mai masuk nak dengar Nabi mengajar. Tiga orang. Hak seorang mula masuk, masuk tu dia terus tuju, tak tengok orang lain, mai duduk dalam kuliah, terus dia duduk. Hak mana tempat dia boleh duduk, duduk terus. Dia duduk, dia tengok Nabi nak mengaji. Hak seorang lagi dia masuk tu, dia rasa segan kot. Ish, aku mai tengah-tengah kuliah apa. Dia pergi duduk belakang sikit. Nampak tak? Hak yang tu lebih berkesan cara pendidikan dia. Sebab tu anak-anak tuan-tuan sama macam anak-anak saya. Kalau tuan-tuan nak habang dekat dia, kata tajam, kata benda tak boleh apa semua, ha, bagi mereka rasa, bagi mereka pegang. Ha, benda ni panas, suruh dia pegang. Dia tak melecuk. Ah, benda duduk kat cawan panas. Ha, suruh dia pegang. Rasa, oh panas. Ha, nampak panas. Ha, bagi pendidikan lagu tu, bagi dia tahu. Kalau kita jerekah je kata, panas, tu suruh duduk pegang. Dia duduk jadi bengong serupa tu juga. Saat lagi dia main pegang balik. Ha, dia jadi lagu tu. So, education cara dia dengan cara bagi dia rasa terus benda lagu tu. So, Nabi habaq tu, Nabi kata, perhatikan oleh kamu, wahai saudaraku, tiga orang ni, Nabi kata. Hak mula sekali dia masuk, dia tuju untuk menuntut ilmu, duduk terus. Dia memaling, dia menghalakan wajahnya kepada agama Allah. Maka ketahuilah, Allah pun menghadapkan wajahnya kepada dia. Nabi kata lagu tu. Hak seorang lagi dia malu-malu, maka Allah pun malu nak tengok muka dia. Rugi? Ha, rugi lah. Maksud bila kata wajah Allah ni diterjemahkan oleh ulama, maksudnya kasih sayang, redha, barakah. Itulah maksudnya orang yang tuju, Allah tu tuju barakah dekat dia. Hak malu tu Allah kuatlah nak bagi-bagi, tak nak bagi. Ha, jenis lagu tu. Hak yang ketiga dia berpaling, bukan kata dia tak duduk majlis ilmu. Tiga-tiga ni masuk majlis ilmu. Sama macam bulan Ramadan lah. Semua orang lalu bulan Ramadan dan semua orang mengharap dapat pengampunan. Dan saya doakan tuan-tuan yang ada dalam ni, mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa berkat bulan Ramadan lah itu. Amin ya Rabbal Alamin. Macam kita, semua orang masuk bulan Ramadan, semua orang mengharapkan bulan Ramadan dia dapat keampunan. Tapi ada hadis Nabi beritahu, celaka satu orang, mai satu bulan Ramadan, satu hari bulan, berlalu 30 hari bulan, dia satu orang yang Allah tak ampun dosa dia. Yang ni orang celaka. Malaikat Jibril kata masa Nabi naik tangga, Nabi kata apa? Amin. Mudah-mudahan memang celaka sungguh orang lagu ni. Nampak tak? Ada juga orang, bukan kata dia tak puasa, bukan kata dia tak jumpa bulan Ramadan, bukan kata bulan Ramadan mai dia pergi lari duduk luar negara tak mau puasa ke apa, bukan. Dia jumpa juga, tapi Allah tak ampun dosa dia. Rugi. Sama juga mai majlis ilmu juga duduk, tapi dia mai daripada nak tuju sini, dia pergi tuju tempat pergi duduk dengan member dia tu. Nabi kata apa? Dia berpaling daripada wajah Allah Ta'ala, Allah pun berpaling daripada wajah dia. Ha, nampak tak? Ha, so saya tak mau tuan-tuan yang ada dalam ni dapat hak nombor tiga ni. Kurang-kurang dapat nombor satu, nombor dua pun cantik lah. Tapi nombor dua tu pun kalau boleh tak sah, ha, duduk elok-elok. Dan majlis ilmu terus tuan-tuan tuju. Man. Supaya apa? Allah pun memandang wajah tuan-tuan dengan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Khair. Kita sambung pengajian kita dalam surah Al-Baqarah pada ayat A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hari tu kita berhenti pada bulan 3. Lama mengaji. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya baca, tuan-tuan dengar elok-eloklah. Salah satu cara nak ambil bacaan Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ha, orang perempuan tengok skrin dah, nah. Tengok skrin, nampak mulut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kata Allah Ta'ala, innal lazina kafaru, kata Tok Syekh Qala Musannif rahimahullahu ta'ala, bahawa segala mereka yang kafir seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan seumpama keduanya, maknanya semualah yang mana yang tuan-tuan kenai, yang terbunuh di dalam peperangan Uhud, yang terbunuh dalam peperangan Badar, nama-nama orang yang degil itu, orang kafir itu, sawa'un alaihim, bersamaan atas mereka itu, a'anzartahum, sama dia tang mana, sama dia, adakah engkau pertakut akan mereka itu, maksudnya hang bagi mereka takut cerita firman Allah, cerita neraka, am lam tunzirhum, atau tiada engkau pertakut akan mereka itu, ataupun hang buat tak tahu kat mereka, tak cakap apa pun, mempuhi-pi kat mereka lah, bahasa kita lagu tu kata, la yu'minun, tiada beriman mereka itu, mereka jenis tak akan beriman, tak akan percaya. Saya doakan supaya tuan-tuan dan ahli keluarga kita terkeluar daripada golongan orang-orang yang hati dia Allah tutup terus. Sebab sambung sekali lagi dia cerita pasal hati. Kerana diketahui Allah daripada mereka itu, maka jangan engkau tamak ya Muhammad pada iman mereka itu. Ayat ni dia sangkut sekali dengan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, ketika mana Nabi berdialog dengan pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar kafir musyrikin, tiba-tiba datang seorang lelaki nama dia Abdullah, nama dia siapa yang buta tu, Abdullah bin Ummi Maktum, mai nak tawar diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seolah-olah macam kata, tunggu sat, kira macam tunggu sat, sat lagi saya attend kamu. Nabi fokus kepada pembesar-pembesar ni, yang mana pembesar-pembesar ni dalam sirah tuan-tuan semua tahu, depa bagi tawaran dekat Nabi, depa tak panggil nama Nabi lah, no, depa panggil Muhammad terus lah, sebab contoh Abu Lahab, Abu Jahal, kira ni macam pak melakan Nabi dah lah. Bukan macam, memang pak melakan Nabi. Abu Lahab pak melakan Nabi. Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, adik-beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Bila kata adik-beradik, pakcik Nabi. Kalau pakcik kita, macam saya sendiri, pakcik dengan makcik saya tak panggil lah saya Ustaz Don. Dia panggil nama saya Daniel lah. Ha, kalau hak ni dah tak beriman, dah memang benci, dah tak suka, dia panggil Muhammad lah. Hei Muhammad, kami tawarkan dekat kamu, kalau kamu buat dakwah ni, duk ajar orang pasal kamu nak ada pengikut, kalau kamu nak sebab nak kaya, kamu nak buat sebab kamu nak dapat pangkat, kami bagi semua tu dekat kamu. Kami bagi kamu jadi pemerintah yang paling tinggi dekat Mekah. Kami bagi harta kamu yang paling banyak. Kami bagi kat kamu perempuan yang paling cantik sekali. Semua kami bagi dekat kamu. Kalau itulah tujuan kamu nak buat benda ni, ambil. Tolonglah suruh mereka sembah balik berhala ni semua. Lepas tu yang Nabi balas balik, Nabi kata, pakcik, kalau diletakkan di atas tangan aku ini belah kanan matahari, belah bulan, tangan kiri aku bulan sekalipun,
aku tak akan tinggal kerja dakwah ni. Nabi jawab lagu tu. Pendirian Nabi, Nabi habaq. Maknanya jangan kata harta, kedudukan apa semua. Matahari hak sebesar-besar alam yang semua orang nak. Bulan purnama yang orang duk cari, yang kita bahasa kita kata bagai pungguk rindukan bulan. Maknanya benda yang orang rindui, benda yang orang nak, benda yang orang kata bagai bulan jatuh ke riba. Benda hak orang nak, hang bagi kat tangan aku, aku sikit pun tak akan tinggal benda ni. Maknanya apa? Kalau takat benda hak hampa ada nak bagi ke aku, pun lagi taubat lahum aku tak mau. Aku tak mau. Nabi habaq pendirian Nabi. Jadi Nabi duk tengah attend dekat pemerintah ni, bukan kata Nabi tu jahat, bukan, wa'ayazubillah, jauh Nabi daripada benda lagu tu, mustahil Nabi sibat lagu tu. Cuma sebab interest tadi tu, Nabi duk fokus dekat menteri-menteri pemerintah-pemerintah sebab duk ajak kata kalau depa ni dapat masuk Islam, kemah agama kita. Duk tumbuh-tumbuh ni. Allah tegur, Allah kata siapa hang abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man istaghna. Allah tegur benda-benda lagu tu. Allah kata hak depa ni tok so duk buat. Ha, ni ayat dia. Orang kafir ni bagi peringat ke tak bagi peringat ke, mereka serupa saja tuan-tuan. Ha, saya nak masuk dah ni. Ni nak masuk tajuk hari ni ni. Hari ni saya akan kongsi dengan tuan-tuan. Daripada bulan 3 lah saya jumpa tahun sini. Sampai bulan hari ni, bulan 8. Maknanya ada lebih kurang dalam 5 bulan kita tak jumpa. Ada banyak benda saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Yang pertama, kalau ada anak-anak ni, saya lagi balik tuan-tuan explain dekat mereka. Saya explain cara kita orang besar sajalah. InsyaAllah. Tapi nak bagi tuan-tuan faham. Tapi sebab ni, hak masjid ni punya bagus. Dia semua orang litar dia luas. Jadi saya sebut, tapi tuan-tuan saya sebut siap-siap ni, kok-kok ada pekerja dia ke, ada staff dia ke, apa ke, saya abang kata bukan saya cerita pasal saya benci meluat, dah. Saya habaq pasal benda hak ni tak betul. Perbetul hak ni jadi elok. Boleh dapat lah. Saya tak sebut siaran, saya tak sebut nama apa ke, tapi saya sebut nombor saja. Saluran 612. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok apa dia. Okay? Cuma saya nak abang hak ni budak-budak punya. Cuma lah ni kalau tuan-tuan tak perasan, sebab benda ni dia panggil, dia bukan watak betul, dia watak sampingan. Dalam channel hak demikian itu, hak anak-anak tuan-tuan duk tengok yang tuan-tuan rasa selamat sebab kartun, telah mula gerakan-gerakan, mereka bubuh dalam dia benda-benda yang melibatkan hubungan sejenis tuan-tuan. Tapi bukan dia tunjuk hak tu. Hak tu kalau tunjuk semua orang tahu benci lah. Dia buat kata budak ni ada pakcik ke, ada pak melakan ke, ada bapak ke. Dia budak, dia ada bapak, maknanya ada berlaku ni lah kan. Jadi sebab tu dia ada. Tapi bila mai tu, pak dia mai dengan seorang lagi lelaki. Macam mana tak saya nak kata tuan-tuan? Tak tahulah kot dalam agama mereka ada, dalam pahaman mereka, pak betul dengan pak tiri boleh kawan baik ke apa ke, saya pun tak tahulah. Ha, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tapi sepanjang saya tanya, saya rujuk kawan-kawan yang jenis macam saya lah, jenis die hard fan kartun apa semua ni, saya pergi rujuk balik mereka, saya tanya, mereka bawa keluar. Antara yang jenis golongan macam ni ni, yang ada dalam komik Marvel, kalau tuan-tuan nak tahu hak jenis perangai sejenis ni, X-Men tu, yang ni Iceman. Iceman ni, ni homo. Dalam movie tak? Dalam movie buat dia bercinta dengan Rogue. Tuan-tuan ni duduk mengangang, tuan-tuan tahu tak aku nak cakap apa ni? Tapi nampak apa sungguh-sungguh. Tak apalah, sungguh-sungguh tu bagus. Tapi nak kena habaq lah. Tuan-tuan tak perasan. Saya nak sentuh benda ni tiba-tiba. Dia jadi apa hang duk buat champion seorang-seorang. Orang meluat lah tengok. Tapi bila dah ada kes, sebab baru-baru ni saya tengok ada ramai orang duk dapat mesej orang duk habaq. Saya nak habaq tajuk tu sebab bila saya habaq budak-budak ni, dia curious. Sekejap dia cari. Tapi saya dah habaq tuan-tuan daripada situ, tuan-tuan boleh pecah lah. Tuan-tuan cerdik. Tuan-tuan kena jadi mak bapak cerdik lah. Saya dah habaq dah maklumat tadi, 2-3 benda saya dah habaq. Tuan-tuan boleh rujuk dah lah. Ha? Boleh rujuk dah. Sebab dia dah mula masuk. Rupanya dalam saluran yang saya sebutkan tadi tu, dah banyak kali dah kawan saya sebut, tapi dia bukan watak utama. Tapi yang the latest watak utama. Sebab bapak budak tu.
Hak ni yang the latest punya. Ha, balik tentang carilah nanti. Ha, yang ni nak abang kata apa? Bila saya buka forum, saya masuk ke laman-laman sosial yang mana jenis die hard fan kartun ni. Ni saya duk cerita kat tuan-tuan bukan orang betul tau. Saya duk cerita kat tuan-tuan kartun ni. Saya masuk dia punya ni forum dia, saya duk baca sebab mak saya abang kat saya. Mak kata, ni hang tolong tengok sat ni, awak aku duk dengar benda-benda macam ni. Lepas tu saya kata, saya kena baca sat. Mak saya kata, hang pergi buat bacaan sikit, pergi buat research sikit tengok apa ni sebelum ni. Tolong sat abang kat orang. Ni kerana saya duk tunai amanah mak saya lah ni. Saya pun pergi duk buat research lah. Buka sini, baca sana, baca sini. Gamaknya kalau orang pegang komputer lepas saya tu, dia tengok perkataan tu, dia kata, ustaz ni gila. Duk cari benda merepek-repek lah. Saya duk tulis perkataan tu lah, tajuk dia, nama dia, duk hubung-hubung nak tengok tang mana. Dia punya ni episod berapa dia sangkut. Saya tak boleh lanjut lah, hak tu tuan-tuan kena cari. Kalau saya habang sini maklumat ni, benda ni boleh diulang-ulang. Sekejap lagi budak-budak ni duk ulang, dia jadi ngarut sekejap lagi. Sebab Malaysia ni dia ada satu passion. Bukan Malaysia lah, dunia. Dia ada satu passion. Benda viral dia akan menjadi-jadi. Contohnya dulu zaman Ragut. Bila orang bising pasal Ragut dia, banyak kes Ragut jadi. Lepas tu zaman lah kita buat sengap. Ya, tak tahu mampu pergi gambar hamba nak Ragut apa. Aku tak ada mau highlight hamba lah kan. Senyap pula tak ada kes dah. Ada satu dua ya. Betul tak? Ha, lepas tu kes apa nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru ni kes apa? Kes hak atas jalan raya yang geng-geng saya lagi sebut kereta, sedih lah pula kereta hamba highlight kat sini kan. Allah, kereta mai-mai tu lah. Ha, berlumba apa. Jadi banyak pula dah pergi jadi atas jalan. Lepas tu orang buat tak tahu habis. Tak ada siapa pun, tak ada apa pun. Dia jenis lagu tu. Tapi kalau saya duduk habang kat sini, sekejap lagi duduk jadi kecoh tak ketahuan halah, dia jadi banyak pula benda tu sekejap lagi. Hari tu ingat tak? Ni saya habang, ni saya ada berlaku argument juga dengan isteri saya. Pasal baru-baru ni tuan-tuan dengar kan? Pasal mereka duduk cerita pasal orang yang ada minat dengan budak-budak. Ha, saya nak sebut istilah tu, tuan-tuan mentahulah istilah tu, dia mula dengan huruf P. Dalam bahasa medical dia, isteri saya sebut kat saya, dia panggil pedo. Okey? Bahasa medical dia panggil pedo. Ni orang sakit mental ni. Bising nak bengok, banyak pula kita duk jumpa. Lah ni orang buat tak tahu, tak ada apa pula, dah tak ada siapa. Sebab bila jadi logo tu, orang mula tunjuk interest. Jadi orang duk tekan benda tu, dia duk keluar benda macam-macam. Jadi orang yang tak ada interest, pergi jadi ada interest pula. Boleh faham tak tuan-tuan? Lepas isteri saya habang kat saya, dia kata, tak kena habang. Benda ni mengarut pasal saya. Kata, betul. Tapi dia kena habang jenis macam ni. Bukan jenis duk buat viral jenis. Main mengaji dalam majlis ilmu hak betul. Yang orang main nak menuntut ilmu, baru kita habang. Bukan jenis kita jenis duk buat havoc lagu tu. Bila kita buat havoc, kita tak ada nak tuju masyarakat kita nak pergi ke mana. Okey, hampa dah tahu kes ni. Apa hampa nak selesai? Selesai dengan cara suruh anak hampa buat apa? Tutup aurat. Hampa tak sebut kat anak hampa suruh tutup aurat dalam forum-forum yang ada dalam televisyen. Tak ada siapa pun habang kata, ni budak-budak ni pun lah ni, yang mana yang dah balik, yang dah datang haid, kena tutup aurat dah, jaga aurat. Tak ada siapa sebut lagu tu. Hak yang ni lah pengkaji-pengkaji. Inilah kita kata pengkaji-pengkaji. Tak ada siapa duk main habang lagu tu. Hak ustaz-ustaz habang lah. Hak pengkaji-pengkaji tak. Dia duk kata ni manusia ni ada sakit mental. Depa tak ni. Habang kata yang mana yang jenis tak ada kerja, main duduk majlis ilmu. Baru betul-betul tak? Baru kita tuju ke mana kita nak pi. Contoh apa pasal saya sebut tuju. Sama macam orang main bola. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Cuba kalau sebelah orang buh bola sebiji main. Lagu kita main takraw gelanggang, apa takraw bulat lah, sepak. Berapa lama tuan-tuan boleh bertahan? Bukan sepak tu nak tengok berapa lama dapat. Tak, berapa lama boleh bertahan duk main takraw bulat tu? Berapa lama? 10 minit? 5 minit? Lepas tu? Jemuih ya, nak main? Jemu. Tapi, sama bola. Cuba main duk buat skill saja. Pas sana, pas ni. Pas sana, pas ni. Tolong kawan ni, tenang kawan ni, tenang kawan ni. Berapa lama Haji boleh tahan? 5 minit? 10 minit? Lepas tu, cemui ha, meluat tak ada apa. Tapi bubuh sebiji tiang gol, nampak? 7. Bubuh sebiji tiang gol, bubuh sebiji tiang gol. Bubuh sebiji tiang gol, apa-apa jaring tu untuk masuk basketbol, bola jaring, apa hoki punya gol, semua jadi excited, 45 minit boleh main, tak ada siapa cemui. Betul? Pasal apa? Ada 7 kita nak pergi ke mana. Sebab tu cakap kena ada 7. Saya nak bawa tuan-tuan pergi mana? Saya nak bagitahu tuan-tuan pergi mana? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, suruh tekan dalam keluarga kata ada agama. Kalau kita tak buka program agama banyak, program hak tak agama yang akan masuk. Sebab saya dah cerita dulu dekat sini, kita ada 2, bukan sini, bawah. Saya dah cerita dah dulu apa dia? Dalam dunia ada 2 saja. Dalam alam ni 2. Syurga, neraka.
baik jahat. Apa lagi kita ada apa? Hasanah sayyi'ah. Dia tak ada yang ada tengah-tengah. Tuan-tuan banyak hasanah dalam rumah, sayyi'ah keluar. Tuan-tuan banyak sayyi'ah dalam rumah, hasanah keluar. Habis cerita dia lagu tu je. Very simple. Very simple. Okay? So saya bagi tahu kat tuan-tuan macam budaya kes viral yang pasal hak saya sebut istilah pedo tadi tu. Ah, ramai pula benda jadi. Benda yang tak minat pun jadi minat. Orang yang tak ada grup pun dah mula ada grup. Ha, dia jenis lagu tu. So yang ni saya educate tuan-tuan dalam keadaan saya share di majlis ilmu supaya tuan-tuan tahu bahawa ni innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Depa ni sama perangai. Hang habaqlah kata apa pasal nak kena ada sama jenis? Kita kahwin, kita cinta pasal ada objektif, ada tuju. Hang nak pergi mana? Aku nak ada zuriat. Aku nak orang bagi sedekah kat aku. Aku nak orang baca fatihah kat aku. Aku nak apa lagi? Cepat. Apa lagi? Orang, aku nak anak aku wakaf atas nama aku. Apa lagi? Aku nak anak aku supaya ada anak-anak hak lain lagi daripada seorang hantar patihah, satu keluarga 20 orang hantar patihah. Daripada 20 orang ada lagi 20 lagi, ada 40 orang lagi untuk hantar patihah. Daripada anak kita seorang, ada 40 orang bawah dia yang hantar patihah mai kat kita. Ada anak 5 orang, 40 kali 5 berapa? 200 orang hantar patihah mai kat kita. Kita Tok Wan yang atas ni. Betul? Objektif kita. Pasal apa hang nak 200 orang hantar pahala main kat hang? Pasal kita nak aku punya jalan masuk syurga. Yang ni objektif aku. Aku tahu cara hidup kami dulu, zaman kami dulu, mana ada ustaz-ustaz muda duk main cerita lagu ni. Kalau ada pun yang tua yang dah legend, kalau kita dengar jenuh kita nak tumpu. Bila nak tumpu, aku dapat sat, tak dapat sat, dapat sat, tak dapat sat. Pasal apa? Sat dengar, sat tidur. Sat dengar, sat tidur. Dia mengantuk. Jadi sat dapat, sat tak dapat. Sat dapat, sat tak dapat. Maka aku nak anak aku bantu aku. Sebab tu aku kahwin. Betul tak? Salah tak seorang bapa kalau dia nak anak dia hantar patihah kat dia? Tak salah. Sebab itu asas kenapa kita kahwin. Aku latih hang suruh hang jadi anak soleh. Esok hang jadi aku punya modal. Aku nak ambil hang balik. Sebab itu kita abang-abang, ini nasihat. Ada dalam radio Aikim, dia ulang banyak kali. Ni ustazah tu duk pesan kat kita. Siapa hak rasa tak apa nak puas hati dengan mak dia ke apa ke, sebelum hang nak marah tu, ingat hak badan yang hang nak marah tu, maksudnya mak hang tu yang hang nak marah, kat dia tu ada parut melahirkan hang. Ni parut dekat perut ni tak akan hilang sampai bila-bila duk ada. Kalau hang nak marah, hang fikir hak tu dulu. Hang rasa hang lepas boleh marah, hang marah. Kalau rasa hang tak lepas, hang duk diam. Nampaklah. Itu bekai dia. Itu bekai dia. So kita ada objektif kita. Hak depa ni kita duk abang depa. Hampa suruh duk suburkan budaya ni. Pasal apa saya sebut tuan-tuan subur? Pasal saya masuk dalam laman tadi tu semua, hak depa ni pakat duk kata very good. Semua tak ada sekok pun hak lawan. Tak ada pun kata what buat bahasa-bahasa pelik-pelik ni lah kan. Aku kata sembang kat kedai kopi boleh lah kita guna. Kini masjid, majlis ilmu, kita kena hormat guna perkataan yang elok. Ni kata apa kerja dah nak buat eh? Tak ada siapa kata lagu tu. Hak semua kata apa? Oh, sudah sekarang sudah terbuka. Tahniah kepada channel sekian-sekian. Tahniah kepada tu. Macam saya TV Al-Hijrah kan. Saya TV Al-Hijrah. Saya biasa masa bulan Ramadan dalam Astro Oasis. Ada nama dia tu, Oasis Al-Hijrah. Budak-budak ni pun ada juga dia punya nama dia. Nama ni, nama ni. Jadi pas sebut tahniah kepada nama ni kerana dah mula bagi keterbukaan apa semua. Kita buat forum, kita buat paper, kita kata this is not right. Tak kena langsung dengan manusia punya hakikat. Pasal apa nak suburkan benda ni? Benda ni dah banyak kali habaq. Tun Mahathir pun dalam video duk abang kata hampa ni jenis suka duk sumbangkan benda-benda hak jenis pelik-pelik lagu ni. Maafkan saya nah tuan-tuan, saya guna bahasa sebab nampak ada anak-anak kecil bersungguh-sungguh pula tengok depa ni. Ha, payah pula cerita depa. Jadi apa kita kata hampa buat benda ni pasal apa? Bukankah yang ni akan ada kanser? Bukankah yang ni akan ada penyakit benda ni? Bukankah akan suburnya AIDS? Bukankah akan ada HIV banyak? Bukankah benda ni akan ada benda-benda pelik-pelik? Bukankah ini akan menjadi jiwa kacau? Kerana apa? Lelaki dan perempuan yang Nabi sebut, kalau kita bersentuhan suami isteri elok-elok dengan penuh kasih sayang, maka akan gugur dosa di celahan jari itu. Kita ambil yang Syekh Nuruddin kata masa kat atas ni. Perumpamaan Syekh Nuruddin bagi masa atas ni bulan Ramadan itu. Apa dia?
Kalaulah suami isteri pegang tangan dengan penuh kasih sayang, tuan-tuan balik sekejap dekat kereta ke apa, tuan-tuan pegang tangan, kesut pasal bekerja. Kalau dosa pun boleh gugur. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Boleh clear? Boleh dapat? Ha. Kalaulah suami isteri pegang tangan, kalaulah suami isteri cium, kalaulah suami isteri apa, peluk, benda itu boleh membuatkan gugur dosa di celahan jari tersebut kerana kasih sayang antara suami isteri, yang mana dosa pahala adalah fokus kepada akhirat. Takkan kot dosa pahala tadi tu kita tak boleh nak tebus untuk bagi ketenangan jiwa kita balik kerja? Confirm boleh. So kalaulah yang pegang tangan tu bukan suami isteri, hak ni jenis tak guna ni lah. Dia apa akan berlaku? Dia jadi benda pelik lah. Jadi kita dah buat research, kita habak kat mereka. Maka apakah peranan kita? Hang bagi peringatan ke? Hang petakut, nampak? Tok Syekh pakai perkataan, petakut. Hang petakut kat mereka ke? Hang tak bagi petakut kat mereka ke? Mereka sopa je, tak duduk ikut hang lah. Kalau betul, kalau betul depa ikut kita, kalau betul depa ikut Dr. Zakir Naik, kalau betul depa ikut arwah almarhum asy-syahid Syekh Ahmad Didat, dah bentang lama berapa banyak dah duk cerita pasal benda ni, depa tak akan suburkan dalam channel baru anak-anak kita. Sebab channel, nak compare channel kita ni dengan Syekh Ahmad Didat, zaman tu tak ada lagi. So patutnya zaman lah, kalau ada channel baru dia tak akan ada sebab pembincangan zaman tu. Sama. So tuan-tuan jangan rasa aman daripada musuh Islam, especially bila kita banyak rumah kita terlibat dengan mereka. Mesti kena ada waspada. Sebab walan tarda ankal yahudu walan nasara tu ayat yang ulama selalu baca, especially bila ada aman Palestin, bila ada Syrian, Syria punya ni, bila ada apa nama Mesir, bila ada Yaman, bila ada benda-benda, ayat ni akan famous orang baca. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul in huda Allahi huwal huda. Dia kena clear, abang. Orang jenis macam depa ni, hak kita duk abang ni, yang kapir ni, tak akan putih asa, dia akan gasak kita betul-betul sampai kita ikut depa. Kalau kita tak mau ikut depa, kita kena clear inna huda Allahi huwal huda. Aku nak abang nampak petunjuk yang aku ikut adalah petunjuk Allah Ta'ala. So kita kena clear. So tuan-tuan, sekarang saya rasa kena start dah kot nah. Pantau anak-anak tuan-tuan. Kalau saya boleh pi dalam sikit, canggih sikit boleh tak? Canggih sikit lah eh. Hak tadi television, old school television. Canggih sikit lah. YouTube. Untuk pengetahuan tuan-tuan, azan dah nak start, kita pun kena berhenti. Saya habang kat isteri saya, Dinda. Hari ni saya rasa saya tak ada modal banyak nak cerita dia pun. Aisyah kira habis kan. Aisyah tak habis ni macam mana eh? Lagi balik nak kena bising ni. Puih aku dah. Monti tak bagi laluan pada azan. Jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
حول ولا قوة. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. Baik, sambung. Apa saya kata tadi? Canggih sikit YouTube, betul ya? Betul YouTube, eh? Betul YouTube. Saya tak pasti kot-kot anak saya sajakah. Saya tak pasti kot-kot anak saya sajakah. Tapi sepanjang yang saya kenai kawan-kawan sepejabat dengan saya yang mana ada anak, kawan-kawan adik-beradik yang mana yang anak dia sama usia macam anak saya, even anak-anak tadika di sekolah anak-anak saya dan tempat-tempat lain, dan kawan-kawan yang buat open house yang mana kami pi hari tu, yang mana sempat kami pi adik-beradik mana yang mana buat kenduri apa, kita tengok budak-budak, kita jumpa, kita tanya, lebih kurang sama. Hari abang lagu tu kat saya, abang tu kat tuan-tuan. Jadi saya tak tahu, sebab tu saya berani nak cerita kat tuan-tuan. Saya tak tahu kot kami saja. Saya rasa sama, sebab zamannya apa dia? Lah ni kalau saya boleh sentuh, anak-anak tuan-tuan lah ni banyaknya kita akan senang hati untuk bagi dekat mereka tengok YouTube. Sama macam saya jugalah. Especially kalau macam kita dah suap mereka makan, mereka pun dah makan, kita nak makan, nak kontrol dia saat nak bagi dia duduk kat tempat tu, bagi dia duduk lama, kita akan bagi dekat dia handphone ke apa, isteri saya nanti bagi, atau buka apa nama television, kita akan buka internet, buka YouTube sebab nak bagi dia tengok rancangan yang dia suka. Depa banyaknya macam anak saya yang Don Mustafa, dia suka tengok dinosaur sekarang ni. Duk jadi dinosaur kat rumah. Rumah saya tu kira dah jadi penternakan dinosaur berjaya dah lah.
Dan yang seronok tu dia hafal semua nama dinosaur tu pula. Yang saya pun turut sama hafal. Dengan Bacchylosaurus dia, dengan Stegosaurusnya, dengan dia punya apa nama Triceratopsnya, dengan T-Rexnya, dengan Allosaurusnya, semua aku hafal. Pasal nak sebut dengan dia, saya hafal. Tengok tu tak apa, bagus. Ha? Ada yang ingin tahu, nak tengok gigi apa. Tapi bila dia dah buka YouTube, dia tak sangkut nak tu saja. Dia akan sangkut. Sampailah kepada satu benda. Benda ni rupanya dekat luar negara murah. Tapi negara kita mahal. Tapi negara padam. Sabotaj terus apa? Kata dia ni nak sebut ni. Kata bisnes kami down lah ni. Macam mana? Saja aku rasa ada Yahudi bawah tahun ni. Okey. Tak apa, relax, okey. Mari balik, boleh. Allahumma salam. Kamera okey ya? Kamera okey. Sound ni okey. Sound ni okey. Okay, press. Okey. Sebahan. 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 As-salamu alayka zainal anbiya'i as-salamu anhumu radiyallahu anhumu ahlu baytil mustafa radiyallahu anhumu radiyallahu anhum ahlul baitil mustafa radiyallahu anhum. Hello. Okay, baik, sambung. Bila depa tengok tu kita buka, saya tak tahulah, mungkin biasalah benda ni bukan kita punya. Jadi dia akan link juga dengan budak-budak tu semua, akan ada pecah dua. Satu hak orang betul, satu hak budak, hak yang tak orang betul. Hak orang betul ni depa akan pakai baju Spiderman lah, depa akan pakai baju Elsa, apa nama Frozen lah, depa akan pakai baju tu semua, lepas tu depa akan berlakon. Buat hak ni, buat hak ni. Hak mana anak-anak cucu tuan-tuan, anak mana yang perempuan, dia akan suka tengok lah sebab mereka-mereka ni semua princess. Dia akan ikut lah. Kalau hak yang tu nama dia Ariel, hak yang tu tu yang siapa nama kita kata? Little Mermaid. Lepas tu Elsa, hak yang Frozen. Hak yang tu sekejap lagi Sleeping Beauty, Cinderella. Mereka akan pakai tu sekejap lagi, mereka buat pelik-pelik macam-macam lah. Pi buat duk bersuka ria, duk dalam kereta menyanyi, duk huha huha huha. Jadi budak-budak tengok, budak-budak dia dapat take note. Kalau nak jadi princess, mesti kena perangai macam ni. Dia jadi doktrin lah. Sebab sekarang, okay, saya ulang balik kat tuan-tuan, dah 3 kali lah saya cakap kat tempat ni. Zaman sekarang bukan, dia zaman peperangan dulu, zaman pertama kita panggil peperangan tidak sengaja. Peperangan tak sengaja sebab peralatan yang digunakan bukan alat perang. Parang, cangkui, kapak, apa nama, sabit, tongkat, apa nama, even keris. Benda tu semua adalah kegunaan bukan untuk perang. Dia untuk bercucuk tanam, berkebun. Tapi sebab tercetusnya peperangan, jadi tak ada benda yang boleh, maka orang capai benda tu.
Jadi peperangan di waktu yang pertama kita panggil peperangan yang tidak sengaja. Peperangan yang kedua adalah peperangan tahap yang memang disengajakan oleh mereka yang buat senjata. Tuan-tuan tahu dalam dunia ni ada hanya beberapa negara sahaja yang buat senjata. Amerika, Rusia, Jerman dan beberapa yang kecil-kecil yang lain. Ini yang besar. So bila you buat benda, menjadi logik kepada kita. Hari ini lagi senang kalau saya cerita dekat tuan-tuan. Tuan-tuan ada barang, tuan-tuan nak jual. Sebab tu dia ada Facebook ads, Facebook dia macam-macam lagi. Tuan-tuan ada lagi benda-benda yang melibatkan pengiklanan dan sebagainya. Graphic design, nak kena design poster tuan-tuan. Sebab when you ada barang, you simpan barang, you kena jual. Kalau you tak jual, you tanggung beban, you tanggung hutang, you tanggung kos yang you dah guna besi dan peralatan untuk nak buat benda tu. So once you nak jual dekat orang, dia mesti satu benda yang melibatkan apa? Macam retail, benda kena ambil selalu. Baru untung. Tasco, Giant, apa lagi? Tasco, Giant, Jasco, Mat, Maidin, almarhum baru meninggal kan? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maidin apa semua ni yang boleh untung sebab mereka semua ada barang yang kita perlu hari-hari. At least once a week kita perlu untuk beli susu, Milo dan sebagainya, Nestle punya barang, Pampers, semua retail. Jadi kalau you buat benda yang orang tak mau ambil sekali and then nak beli balik mungkin once after 3 years. Contoh pak guard masjid kita pun tak pakai pistol dengan senapang. Pak guard bank, pak guard bangunan, berapa kerat je yang akan pakai, yang naik kereta escort, yang bawa duit untuk nak buat ATM. So berapa aja, dan depa pun bukan tembak hari-hari. Betul tak? Jadi kalau ikutnya, siapa yang nak beli senjata? Jadi you have to create something. Tuan-tuan kena faham, yang ni dia punya matematik dia. Even dalam politik pun ini dia punya cara matematik dia. Bila berlaku sesuatu, you have to create something to distract people. You have to create something to attract people. Always remember, crowds attract crowds. Always remember, crowds attract crowds. Sama macam hari ni, kalau nak bubuh gamak, kita kata kita ada di majlis ilmu, kita tak boleh tangkap gamak macam saya duduk sekarang sebab belakang tu banyak kosong. So orang kata, oh tak ramai pun ramai. Tapi kalau tangkap, takat ni saja. Petak empat sagi kita takat ni saja. So nampak, ui ramai je. Maka orang pun, aku pun nak main. Sama macam tuan-tuan tengok TV. Tuan-tuan nak stay tengok, ui ramai dah orang tengok rancangan tu. Tengok ramai penonton dia. Maka crowds attract crowds. Sama. So bila you buat isu, kalau you nak attract crowds, you mesti buat isu dengan crowds. So dia hangatkan isu sana, hangatkan isu sini, dua negara bergaduh dan sebagainya, perlukan senjata, beli. Dan peperangan tak boleh berkesudahan. Sebab kalau berkesudahan, it takes 5 years pula nak beli balik senjata. So you have to do it every day. Anda boleh faham tak? Ni tajuk ayat ni. Innal lazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berapa kali perjanjian dah dibuat? Berapa kali dah genjatan senjata? Berapa kali dah habak kata jangan ceroboh hak orang-orang Palestin? Still berlaku sampai hari ni. And manusia still lagi untuk buat benda tu. Kita tak ada tuju kepada benda ni. Allah dah habak, kenapa tak mau ikut? Beza dengan Turki. Sebab apa Turki baru-baru ni, dia punya presiden dia boleh halo pakai FaceTime dia. To gather the youth. No. To gather the nation. Pakai FaceTime sahaja. Aku perasan kalau buat kat negara kita, siap boleh call balik. Betul kan ni presiden? Nampak macam lawak aja ni. Macam mana dengan hanya dia buat macam tu, dia boleh convince rakyat dia? Apa
apa beza rakyat dia? Sebab tadi kita tengah baca sama, betul? Kita tengah baca innal lazina kafaru sawaun alaihim. Sama depa ni. So apa yang membezakan Turki? Apa yang membezakan kita? So kita kena cari beza dia. So beza dia macam mana tuan-tuan? Mari saya cerita dekat tuan-tuan sikit. Turki ni lagu mana? Pertama, Turki punya kebajikan, tuan-tuan jangan lawan. Buayan anak depa pun wakaf daripada orang ramai. Kalau boleh saya bagi tahu tuan-tuan, kod-kod ada sini yang duk buat kajian ke apa, kalau saya salah perbetul saya. Tak apa. Sebab benda ni saya konferens dengan Tan Sri Ali Hashim, kami duk meja bulatnya, sikit orang aja, tak mau ramai. Sebab kita nak kena benda apa kita panggil? Intensif. We are doing research, kita kena laju. Fast reaction, fast result. Buayan anak di rumah adalah wakaf orang ramai. Tuan-tuan tak payah risau, tuan-tuan dapat anak esok buayan sampai rumah. Shah Alam kena wujud lagu tu. Sebab di sini semua orang mewah. Jadi orang yang ada di sini yang mewah, majoritinya ataupun kita kata gaya hidupnya, betul ada di selang-selang kita yang susah. So yang mewah hantar buayan. Eh, aku dengar anak hang baru dapat anak dah. Ni aku ada hadiah wakaf buayan untuk rumah hang. Tak boleh keluar rumah lain. Kena duduk rumah hang. Esok anak hang cucu apa pakai buayan ni. Dia jenis lagu tu. Sebab saya akan cerita sebabnya. Saya akan cerita sebab apa Turki presidennya halu saja. Tuan-tuan tahu tak depa kepung siapa? Depa kepung tentera. Tentera kena kepung dengan rakyat. Tuan-tuan, tentera dengan senjata kot. Tentera angkat senjata nak tembak rakyat kan, bila main nak kepung, nak bayar, nak rusuh kan, tentera duduk lagu tu tu. Pak cik tu omel relax kan, boleh pipi. Woi, hang nak tembak apa? Ni saudara hang. Hak tentera tu pun jadi macam serba salah. Ha. Pasal apa Turki ada lagu tu? Dia punya presiden dia halo je. Kita punya stesen TV sudah kenal ni, aku perlukan pertolongan hangpa, hangpa tolongku sat. Pasal apa mereka sanggup? Sampai ke orang buat discovery, mereka tulis apa? Turki is not belong to the army, is not belong to the soldier. Turki is belong to the ummah, to the citizen of Turki. Pasal apa mereka ada lagu tu, tuan-tuan? Saya duduk di sana, antara benda yang saya tengok di tempat yang berbeza. Benda yang sama di tempat yang berbeza. Dalam Turki, dalam Turki. Lepas sahaja semayang maghrib berjemaah, hari biasa, bukan hari cuti tau, bukan ada event majlis selawat ke ceramah perdana apa, tak ada. Hari biasa orang kerja. Lepas semayang maghrib, kita duduk dalam masjid ni, kita duduk belakang. Lepas semayang maghrib, apa berlaku yang pertama? Yang pertama ada wirid. Mereka ada, mereka punya hizib, mereka ada wirid mereka. So wirid orang buat kekuatan. Saya akan habang sebab biasa lagi. Sebab apa wirid penting? Wirid. Tapi tak lama tuan-tuan. Ha, yang tu yang saya syok. Sebab mereka faham, mereka buat berdasarkan kepada situasi. Turki negara dia macam ni, kita tak boleh nak tahan orang lama. Sebab benda ni akan melibatkan timbul macam-macam perspektif. So kita zikir. Lepas mayang zikir seminit sahaja. Betul saya nak tuan-tuan? Zikir seminitnya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illallah wa lahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa lahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa lahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setengah minit ini yang saya baca tadi, setengah minit. So maknanya kalau depa nak baca, depa tak baca tiga kali tuan-tuan, depa baca semua sekali. So dia baca sekali je semua, sekali ni sekejap ya, sup habis wirid. Buat apa tuan-tuan? Doa seminit dia, sekejap ya. Doa, angkat tangan, minta doa yang penting untuk masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Habis doa, apa berlaku? Ni ramai-ramai tuan-tuan. Bukan kata jenis sat lagi bagi salam, assalamualaikum jenis bangun ni. Wirid ini satu nation buat macam ni. Hang nak cerita pasal apa? Kerana kamu telah mengurangkan satu benda important kepada umat kalau kamu tak zikir. Sat lagi saya akan sebut benda tu. Jangan takut. Sat lagi saya akan sebut di hujung dah. You tak latih umat untuk zikir,
You tak latih umat untuk wirid, you akan kurang satu benda yang very important to the nation. Very important. Lepas mereka buat wirid, Bapak baca doa, buat apa tuan-tuan? Saya terkejut tuan-tuan. Semua jemaah dalam masjid tu bangun semayang ba'diah maghrib. Ramai-ramai semua. Memang akan ada yang ketegak, yang tu standard. Semua memang tempat akan ada yang ketegak. Tapi bezanya, mereka ramai yang dengar cakap daripada yang ketegak. Kita ramai yang ketegak daripada yang dengar cakap. Hak tu beza dia. Ni duk habang ni. Tuan-tuan nak jaga nation. Lepas mayang maghrib, mayang buat dua rakaat ba'diah. Saat lagi ada juga yang akan keluar. Jenis lagu tu. Nampak tak? Hak mereka ni, kalau saya asrama dulu, memang semua bangun semayang. Tapi dia ada arahan. Semua diminta bangun semayang. Kalau tidak, nama akan diambil. Masa asrama dulu. Betul tak? Semua bangun semayang. Kalau tak, nama ambil. Tak lihat kawal tu duduk tengok nama. Dia tak semayang juga. Ya, makmum main tu. Aku geram tu, aku. Hak tu yang aku duduk tahiyat, duduk tunjuk hang tu. Hang tak semayang. Hang bagi arahan. Geram. Duduk tengok orang siapa tak semayang, nak ambil nama. Hang tak semayang. Getak sudahlah. Hang semayang lah kan. Yang hang tak tahu, tak apalah. Kita bangun semayang pasal ambil nama. Yang ni bukan, ni umat. Dia bangun semayang ramai-ramai tanpa ada pengumuman, tanpa ada orang suruh. Lepas depan semayang maghrib, saya pun bangun semayang. Lepas semayang sunat maghrib tu, saya pun bangun semayang. Lepas tu saya duduk, tengok depan nak buat apa lagi. Rupa-rupanya tak bangun lagi tuan-tuan. Tapi sebab mereka buat semenit sekejap-sekejap. Setengah minit semenit, setengah minit semenit. Jadi orang tak jemur. Dia buat apa tuan-tuan? Dia buat seorang bangun, tapi saya rasa yang ni sudah dijadualkan, maknanya dia ada jadual berkala lah. Seorang bangun, mai depan, duduk kat tempat imam ni, kat mihrab ni, duduk seorang, pegang mikrofon, buat apa tuan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mengaji tuan-tuan, minit. Satu dua ayat je. Mengaji juga nak bagi orang dengar. Pasal apa tuan-tuan? Pasal boleh jadi ada orang yang balik kerja hari tu, yang dekat tempat kerja, balik kerja sampai lah dah maghrib daripada subuh tadi, tak ada nak baca Quran. So aku baca Quran supaya ada kawan-kawan aku yang kurang-kurang sehari tu dia dengar juga Quran. Tuan-tuan nampak tak? Eish, jauh beza dengan kita tuan-tuan. Sebab tu kita kena ambil benda-benda macam ni, kena amal. Kita kena amal sebab negara kita bukan lagi negara information. Negara kita ada negara beramal macam Brunei. Bukan Singapura. Singapura masih lagi kena information. Mereka kena bantu. Kita kena bantu Singapura untuk information. Tapi macam kita, Brunei, apa lagi, Thailand pun kena information juga. Mekah, Mesir, apa semua. Dia dah bukan information. Dia kena amal, amal, amal. Sebab kita dah tahu information. So, cara nak amal, ikut Turki sini sikit ambil. Sebab boleh jadi ada yang mai tu. Sebab kalau dah bangun, belum tentu orang nak ambil Quran. Hamba duduk saat aku nak baca. Lalu tu. So dia baca surah-surah simple, pilihlah siapa yang dijadualkan tu, tak payah bawa Quran, hang baca apa yang hang nak baca, ikut lagu hang sendiri. Hang pandai tarannum, pandai tak pandai nasiblah. Baca. Lepas dia baca, dia buat apa tuan-tuan? Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum. Ahlu baitil Mustafa radhiyallahu anhum. Baca qasidah seminit sikit je. Nak bagi orang teringat ke Nabi. Nak bagi orang at least sebelum hang balik hang teringat tadi. Allah redha kepada mereka, Allah redha kepada mereka. Ahlul bait mithil Mustafa, ahli bait kepada orang yang dipilih iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah redha ke depa. So kalau hang nak hang ikut depa, itu contoh aja saya duk abang. Baca sikit tiap-tiap hari, hari maghrib, lepas maghrib. Bangun. Hak tu tak kira lagi tempat yang sahabat Nabi Abdul Ayyub Al-Ansari apa semua. Hu, hak tu lagi legend lah tuan-tuan. Hak tu lagi legend lah. Orang pi tawassul. Turki geram dia aku tengok. Cara dia buat tu dah jadi sistem dalam badan masyarakat dia. Pasal tu bila jadi macam tu, presiden halo saja satu semua rakyat turun. Pasal apa tuan-tuan? Apa sebabnya? Sebab mereka ada satu sifat fikir orang lain. Dahulukan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Utamakan kawan hang dulu. Pikir ke kawan, aku nak makan, kawan aku makan lah. Kalau kawan aku, aku rasa tak makan, hang pergi beli makanan, bagi kawan hang makan juga, baru hang duduk makan.
Benda ni ada. Benda ni ada. Bukan tak. So saya nak sebut kat tuan-tuan patah balik yang YouTube budak-budak kita tadi, anak-anak kita tadi depa tengok benda-benda lagu tu yang hak berlaku ni duk buat hu-hu-hu-hu apa ni. Hak yang duk ada kartun ni pula tuan-tuan yang saya kata mahal di Malaysia, murah di luar negara ni. Bukan saya tak bagi tuan-tuan beli lah, tak kira orang yang mana duk kerja ni, kita kan mampu kita punya bisnes tak laku ke apa ke. Bukan nak beli-beli tak ada masalah, tapi mahal saya bab kedudukan dia, dia mahal kat sana murah. Kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan pergi luar negara, pergi UK, pergi Australia, beli murah. Lebih kurang RM5 mereka, RM12 mereka. Kalau dekat kita, hampir RM10,600. Apa dia? Play-Doh. So, Play-Doh ni pula, bukan kata dia jahat dah, tuan-tuan. Tapi nak abang, slot ni, slot dalam YouTube ni. Anak-anak tuan-tuan mesti ada yang duk tengok. Dia buat Spiderman kebab bagus. Tapi Play-Doh ni, sekali lagi dia akan ada lanjutan dia. Dia akan ada lanjut dia, tuan-tuan. Bukan saya nak buat Play-Doh jahat ni. Tuan-tuan jangan silap. Saya nak abang kata, you buat benda bagus, you ajak budak-budak buat apa nama nasi arak ke apa, boleh lah, cantik lah dengan Play-Doh tu. Tapi kalau you ajak budak-budak buat dengan benda ni, tak bagus lah. Apa dia? Dia buat nanti watak-watak Spiderman tu akan bersama dengan Elsa berkawan-kawan, sat lagi kahwin, sat lagi mengandung, sat lagi untuk budak-budak kita tengok. Sebab tu tuan-tuan jangan tengok, oh dapat tengok Play-Doh, okay. No, tuan-tuan jangan innocent sangat. Tuan jangan innocent sangat. Rumah saya kalau budak-budak ni pi tengok, daripada tengok yang tu, saya akan tarik kecil kan, swipe, tolak, tengok lain. Tu je pesanan. Buka lagi, aku tarik lagi, aku buang lagi. Tengok lain, benda lain. Sampai dia cemuh dengan kita. Aku tak cemuh dengan apa, macam tu. Anak saya rubat, memang dia kata harap. Sebab benda addicted tuan-tuan, dia mesti akan buka. Kerja kita, tarik, tutup. Nanti hang dah besar, aku akan explain pasal apa. Lain ni aku kalau cakap pun buang masa aku. Yang aku nak beritahu, hang tengok benda lain. Nak menangis? Menangis. Handphone dengan iPad tu ada depan hamba. Aku tak ambil buang iPad dengan handphone tu. Tengok benda lain. Bukan aku tak bagi. Hang ni tegas sikit tuan-tuan. Tegas sikit. Yang nak tuan-tuan duduk tengok. Ni tuan-tuan duduk mengaji ke rumah orang-orang? Betul. Okay. Bila saya dah cerita lagu tu dekat tuan-tuan, saya nak abang tahu ada satu lagi ilmu, tapi tak apa, next time lah. Next time saya sangkut dengan ayat yang seterusnya. Apa dia? Sambungan bila Allah Ta'ala kata orang kafir mereka tak akan ikut kita, beriman dengan kita, sama ada hang bagi takut dengan mereka ke tak bagi takut, mana bagi peringatan ke tak bagi peringatan, mereka sama saja. So apa jalan dia yang membuatkan mereka jadi lagu tu yang kita tak boleh sama dengan mereka? So apa solution dia, jalan penyelesaian dia? Mereka, Allah sebut apa? Khatamallahu ala qulubihim. Kita ambil takat tu dulu. Telah tutup Allah, muka surat baru, telah tutup Allah atas segala hati mereka itu, maka tiada masuk kebajikan. Nampak? Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka itu. Wa ala absarihim ghishawatun, dan atas segala mata mereka itu berselaput, tiada kelihatan mereka itu akan yang hak, yang betul-betul. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang amat besar, lagi kuat berkekalan di dalam apa nama api neraka. Sambung lepas ni, berhenti takat ni. Sambung lepas ni kita akan sambung tentang sifat orang munafik. Yang ni dahsyat tuan-tuan, cerita orang munafik. Dia kena cerita, dia akan sentuh organisasi, dia akan sentuh apa nama kita punya masyarakat, dia akan sentuh banyak ni. Sekejap sambungan ni nanti, bukan hari ni. Berhenti takat ni dulu. Cuma saya nak hurai sambungan je. Khatam Allah. Berapa hari bulan? 6 hari bulan 8. Okey, apa dia tuan-tuan? Surakallahu al-Azim. Apa dia sambungannya? Maaf ya, saya ambil masa tuan-tuan sikit hari ni lah. Saya nak share banyak dengan tuan-tuan ni. Allah sebut clear. Lepas ayat innallazina kafaru, rentetan dia khatamallahu ala kulubihim. Allah tutup hati mereka. Tutup hati dulu.
So, sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan para ulama mengambil apa yang sahabat buat, mengambil daripada Nabi. Apa dia? Tuan-tuan kena suburkan hati anak-anak kita kerana inilah jalan penyelesaian kepada degil tadi tu. Ha. Tuan-tuan tengok saya baca ayat lah. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Ambil Quran siapa? Baik. Ayat yang ke-16 surah Al-Hadid. Hari tu baca dah ayat ni, habaq dah. Tapi ni sebab kena dengan situasi, kita bagi yang betul baru cantik dia kena. Terima kasih abang. Baik, apa dia? Surah Al-Hadid dia juzuk 27 selepas surah Al-Waqi'ah. Okey, apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Hadid. Betul? Ayat yang ke-16. Betul? Tuan-tuan tengoklah. Wala yakunu. Sekejap. Poin kita apa tadi? Poin dia, tuan-tuan tak mau jadi macam orang kafir, tuan-tuan kena suburkan hati supaya setiap kali diberi pertakut, diberi peringatan, kita akan berubah, kita tak akan sama. Orang bagi dengan orang tak bagi, kita akan berubah. Kalau orang tak bagi peringatan, kita akan leka. Kalau orang bagi peringatan, kita akan berubah. So, orang Islam ini sifat dia. Sebab tu Allah kata, khairul khatta'in at-tawabun. Orang yang bersalah yang paling bagus. Uih, orang bersalah pun ada yang paling bagus. Apa dia? Orang yang bersalah yang paling bagus ialah orang yang bertaubat. So, maknanya sebelum diberi peringatan, kamu leka. Lepas diberi peringatan, macam kita hari ini, lepas kita bagi peringatan, tuan-tuan ambil take note. So, hati tuan-tuan hidup. So, cara nak tak mau jadi macam orang kafir, kena hidupkan hati tadi. Sebab tu Imam Al-Ghazali, dia habaq banyak kali, bukan dia tak mau bagi belajar fiqh. Dia suruh suburkan hati. Suburkan hati. Sebab tu bila Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyakum bi'ulumi fi daraini amin dalam kitab Ihya Ulumuddin, diringkaskan jadi Sayrus Salikin, diringkaskan lagi jadi Hidayatus Salikin oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Dia dalam tu banyak wirid yang mana bila dibaca oleh setengah golongan yang tak setuju dengan Imam Al-Ghazali, dia kata Imam Al-Ghazali buat hadis palsu, hadis tipu, hadis reka-reka, tak ada benda ni semua. Sebab apa? Sebab mereka tak nampak fokus utama apa yang Imam Al-Ghazali bawa. Sebab tu hadis da'if pun Imam Al-Ghazali pakai. Sebab nak mensuburkan hati tak semestinya dengan hadis sahih. Dia kena pakai dengan hadis-hadis da'if tu pakai, sebab itu banyak amal. Nak galakkan umat amal. Tuan Haji, kalau saya cakap kat Tuan Haji, Tuan Saudara bagi tengok YouTube kat anak-anak Tuan Haji, Tuan Haji akan ada perspektif. Tuan Haji akan ada persepsi. Tuan Haji akan ada apa? Kita panggil apa perkataan tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahasa canggih sikit. Saya pun nak canggih juga lah. Bahasa canggih sikit ni apa? Stigma ni, bukan stigma. Allah. Tak boleh ingat, tak ada, Allah tak bagi dah. Tak boleh ingat kataan tu. Maksudnya kita akan bersangka-sangka. Pasal apa ustaz tuan tak bagi apa nama tengok YouTube? Anak dia tak tengok ke? Mesti anak dia tengok. So saya explain kat tuan-tuan. No, dia ada objektif dia. Kalau depa tengok benda-benda tu. Tapi kalau depa nak belajar pasal binatang, depa nak belajar pasal kenderaan, depa nak belajar pasal helikopter, depa nak belajar pasal traktor, depa nak belajar pasal trucks, depa nak belajar pasal apa nama dump trucks, depa nak belajar pasal excavator, depa nak belajar pasal bulldozer, boleh buka YouTube. Yang tu dia ajak anak tuan-tuan bagus. Tapi kalau main yang saya tunjuk, buang. Jangan bagi dia tengok. Sebab dia tak sesuai langsung dengan budaya kita. So sama, orang-orang yang tengok Imam Al-Ghazali ni, mereka tak nampak apa fokus Imam Al-Ghazali nak bagi. Imam Al-Ghazali nak suburkan hati tadi. Sebab kalau tak subur hati, ayat yang ke-7 dalam Al-Quran tuan-tuan, maksudnya the first syllabus of your education in Quran, first syllabus, it shows that it is so important. Sebab tu dia letak sebagai syllabus yang pertama. Tuan-tuan boleh faham tak? So apa dia? Hati
hati kena jaga. Sebab tu kena subur dengan zikir dan sebagainya. So dalam Quran surah Al-Hadid hujung juzuk 27 baru nak jumpa. Apa dia kata dalam surah hujung surah Al-Hadid? Dia kata apa? Allah Taala kata, "Wala yakunu kallazi na'utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad." Dengan ujung dia kesan dia, faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan jadi macam orang dulu-dulu. Depa ada kitab Taurat, depa ada kitab Injil, tapi depa tak cukup dengan kitab, melainkan mesti kena ada satu amalan. Apa amalannya? Fatala 'alaihimul amad, jangan berlaku. Apa dia? Jangan tak kenai Nabi. You kena buat homework. You mesti kena kenai Nabi. You mesti wirid nama Nabi. You mesti zikir apa nama sifat-sifat Allah Ta'ala dan juga sifat Nabi dan sifat mustahil bagi Nabi. You mesti kena buat lagu tu. Kena cerita sirah Nabi berulang-ulang. Sebab kalau tak buat macam tu, Allah sebut faqassat qulubuhum, hati jadi kerah. Dia patah balik tang sini. Dia patah balik ayat yang tadi tu. Sebab apa? Abu Jahal, sejauh mana dia mengikram Nabi? Sejauh mana dia menyanjung Nabi? Tak ada. Hang anak melakan aku, hang nak buat terror tak mana? Berbeza dengan Abu Talib, betul? Beza dengan Siti Khadijah. Beza dengan Sayyiduna Hamzah, pakcik Nabi juga. Tapi dia punya ikram Nabi, dia dikurniakan apa, siapa lagi seorang lagi pakcik Nabi? Sayyiduna Ja'far, yang dipotong tangan dua-dua, Allah ganti dengan Zayyab. Duduk dalam syurga, dah syahid. Masa tu tengah berpuasa. Masa perang. Syahid. Potong tangan, habis. Tengah puasa. Apa nikmat Allah bagi kepada Sayyiduna Ja'far? Buka puasa dalam syurga. Makna tuan-tuan tahu, perang Uhud bukan malam, perang Uhud siang. Perang Uhud siang, bukan malam. Maknanya syahid siang, tak buka puasa lagi. Malam nak buka puasa, buka puasa syurga. Sebelum nak buka puasa, nak duduk dalam syurga tu buat apa? Tumbuh sayap, terbang dalam syurga bersama dengan para malaikat. Tapi apa berlaku hadis itu, apa dia punya asar seterusnya, hadis seterusnya, riwayat seterusnya? Walaupun diberi Allah untuk duduk di dalam syurga berbuka puasa, dikurniakan sayap kepadanya, tetapi tetap rindu kepada Nabi, minta izin kepada Allah, boleh tak nak balik ke Madinah, balik nak ziarah Nabi dengan para malaikat. Allah bagi izin Sayyiduna Ja'far syurga, turun ke bumi pergi ziarah Nabi. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab nikmat syurga nak compare dengan adanya Nabi, besar lagi manusia mulia ini. Meretaklah istana Raja Kisra, hati gelisah bertanyakan pendeta, lalu dijawab, itulah tandanya akan lahirlah insan termulia. Ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Rasulullah, kota Mekah dilindungi Allah dengan berkat cahaya Rasulullah, dari serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha.
api majusi yang dijadikan berhala, disembah raja dan rakyat jelata. Lalu terpadamlah dengan tiba-tiba, selepas 1000 tahun ia menyala. Insan mulia, sebab itulah para sahabat dia akan muliakan Nabi. Ini special, orang nak masuk syurga macam Sayyidina Ja'far, patah balik nak ziarah, nak tengok sebab rindu. Sebab itulah kerana jauh daripada kenai Nabi, hati boleh jadi keras. Ini kesimpulan kita hari ini. Poin dia saya nak bawa kesimpulan. Habis selesai dah, habis. Kesimpulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Yang pertama, tuan-tuan, saya beritahu dekat tuan-tuan, kata kita syukur Allah Ta'ala bagi kita dapat, sebab kalau ikut hari biasa nak dapat jemaah maghrib susah. Tak ada atas jalan ke highway ke apakah, hari ni dapat, alhamdulillah. Yang kedua, tuan-tuan, orang kafir ni buatlah lagu mana pun dia tak percaya, dia ingkar. Tapi bukan bermakna kerja dakwah tak berlaku kepada mereka, kita kena bersungguh-sungguh. Tu dua. Tiga, sebab tak nafi ya, di India, di Kerala apa semua, waktu paling ramai orang masuk Islam adalah ni bulan 12 ni, waktu Maulid Nabi. Mereka buat maulid Nabi, perarakan barang-barang peninggalan Nabi, mereka bawa apa semua. Time tu nanti orang akan masuk Islam ramai. Ha, ni India. Dah, majlis selawat mereka, 100,000 orang ramai. Ujung sana. Saya sebut ni, qasidah yang saya baca tu salah satu qasidah yang orang baca juga sana. Qasidah ni. Tuan-tuan baca kat anak tuan-tuan sebelum tidur tu. Allahumma salli wa sallim ala. Yang tulis ni siapa dia? Ustaz Nizam Al-Banjari. Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari. Budak sama macam saya, umur lebih kurang saya. Baru jumpa tadi pagi. Dia nak pergi jumpa Dr. Zul. Dia nak buat majlis besar salawat. Dia antara orang yang banyak kali Allah bagi kemuliaan pada mata dan minda dia, kerana dia mimpi Nabi banyak kali. Sebab apa? Dia ni Allah bagi dia tulis qasidah-qasidah Melayu yang sedap-sedap, yang mana orang baca banyak education orang dapat. Antaranya dia ringkaskan Syama'il Muhammadiyah yang tuan-tuan duk baca, yang Imam At-Tirmizi punya tu, yang orang duk baca kitab duk daurah tu, payah sangat orang nak dapat. Dia buat qasidah 10 minit, tuan-tuan baca, tuan-tuan akan dapat sifat Nabi, sejuk hati. So bila tuan-tuan pergi ziarah, tuan-tuan tengok rambut Nabi, tuan-tuan akan baca qasidah ni, tuan-tuan boleh ingat balik rambut Nabi. Tuan-tuan tengok darah Nabi, tuan-tuan baca qasidah ni, tuan-tuan akan ingat darah Nabi. Dan sebab hari itu kami pun berpeluang juga tengok. Saya peringat dekat orang, masa tu mereka pergi ziarah, mereka tengok logo tu je, tak ada takjub pada mata orang bila tengok darah bekam Nabi. Saya berdiri dekat stage dalam tu, saya kata dekat mereka, tuan-tuan tahu tak darah bekam ni, di belah kiri, darah bekam ni sahabat Nabi minum. Nabi bagi hadis, siapa yang minum darah bekam aku ni, perut dia jauh daripada api neraka, tak masuk neraka sebab minum darah bekam Nabi. Kalaulah darah tu boleh tebus diri masuk syurga, kalau takat pi pegang dan tengok dia, takkan mata ni Allah tak boleh bagi mudah urusan kita di dunia. Ini semua hadis sahih, tuan-tuan. Kan bohong. Memanglah dia takhusus untuk Nabi saja, khususiat, tapi dah benda tu ada kat kita. Takkan tuan-tuan tengok, oh, darah bekam. Okey. Bukan darah bekam mahang ni, darah bekam Nabi. Takjub kita tengok, baca. Betul, bila baca qasidah tu tentang ingat. Ustaz Nizam ni dia karang. Ramai orang masuk Islam ketika maulid Nabi, tuan-tuan, dekat India. Sebab apa? Hati Allah dah jawab. Teringat Nabi, hati akan jadi lembut. Tak ingat Nabi, jauh, hati akan jadi keras. Jadi orang kafir salah satu sifat dia, dia benci Nabi. Sebab tu kalau tuan-tuan baca Nabi, pasal apa bunuh? Hang tak kenal Nabi, hang tak tahu. Hang tak tahu kan Nabi ni apa nilai dia. Ha, macam tu, faham tak? Dia pun bunuh. Sebab tu hati dia keras.
Wallahu ta'ala a'lam. Saya doakan tuan-tuan dan saya, keluarga kita jauh daripada menjadi hati yang keras, dan doakan juga supaya kita semua dijadikan Allah hati yang sentiasa rindu dan cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.